Indung jeung budak anu kaindikasi katepaan virus COVID-19 dijemput ku tim gugus Kabupaten Sumedang di Imahna Poe Salasa Peuting 14 Juli 2020. Prak-prakan ngajemput eta warga duaan teh dilakonan kalawan gancang turarecepan pikeninglar tinggari riungna sarta kaleuwang warga di sabudeuleunanna. Eta prak-prakan ngajemput warga duaan anu kaindikasi katepaan virus COVID-19 teh mangrupa hasil tina tracking tim gugus tugas patali jeung kasus warga anu dicindekeun positif COVID-19 sababaraha poe katompernakeun di Kecamatan Sumedang Selatan. Satu tas ngajemput eta warga duaan, tim gugus tugas COVID-19 langsung nyemprotkeun disinfektan ka imah warga, jalan raya jeung lingkungan di sabudeureunanna keur nganetralisir kabersihan lingkungan di eta leuweuk. Salah saurang dulur pasien Uke miharep eta dulurna duaan anu dibawa ku tim gugus tugas keur diisolasi teh bisa sagancangna cager sarta miharep warga di sabudeureunanna ulah ngajejeleh pihak kula warga korban lantaran nu kaalaman ku dulurna mangrupa musibah. Aduh, perasaannya sih takut sih ya, jadi kita juga udah disangka sama orang tuh memang di rumah ini yang kena tuh, jadi sekarang udah jelas mereka yang kena, udah juga jadi takut juga, takut kena gitu. Tapi sebelumnya ada pemberitahuan dulu nggak, Bu? Nggak ada. Sajroning itu, Ketua RW Genep Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Chartib ngeceskin pihakna ngageing wargana sangkan salawasna tenang sarta tuhu kana protokol kesehatan di mana wae. Chartib miharap wargana henteu ngajejeleh kula warga pasien anu katepaan. Dirina ge miharap eta wargana duaan bisa sagancang nacager. Soalnya saya juga merasa prihatin. Ada warga yang sampai terpapar begitu. Tapi ini benar warga bapak di sini atau ya, bukan pak? Yang sekarang di bawah memang warga saya. Warga bapak ya? Tapi awalnya kan ada warga yang numpang. Oh, ada warga luar dulu. Iya. Diki Guntara, Bandung TV.